Are you ready for art now? Today, we are going to make salamander from paper crane. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah art kit yang dari sekolah. Lalu, sediakan juga sebuah tray atau napan. Lalu, spray botol untuk menyemprotkan air. Dan kalian bisa pilih, boleh menggunakan lilin atau krayon warna putih. Pertama, gambar salamandernya kita tracing. Harus ditekan kuat-kuat ya anak-anak, supaya nanti terlihat jelas gambarnya. Benar-benar ditekan. Anak-anak boleh pakai lilin atau krayon warna putih. Nanti warnanya tetap akan muncul kok. Miss pakai krayon aja. Tekan kuat-kuat. Sampai semua gambar salamandernya. Kalau masih kurang kuat, boleh diulang lagi ya. Jadi dua kali putaran untuk gambar salamandernya. Lalu kita taruh salamandernya di dalam tray. Lalu mulai kita letakkan kertas scrapnya. Harus tertutup semua ya, salamandernya penuh. Sisanya boleh ditaruh di atasnya. Nah, kalau sudah tertutup dengan rapi semuanya, kita semprot dengan spray. Semprotnya harus yang banyak ya, supaya basah semuanya. Kalau sudah ditekan dengan 3 jari, ditekan sambil sesekali disemprot agar warnanya menempel di kertasnya sampai benar-benar basah. Tidak apa-apa, semprot yang banyak saja. Nah, nanti akan bisa kering. Tekan ya kak ya, jangan lupa sampai benar-benar merekat di kertasnya. Nah, kalau sudah merasa cukup, silahkan dijemur di bawah matahari di tempat yang kering ya. Nah, kalau sudah dijemur dan sudah kering, hasilnya akan seperti ini. Bagus kan? Gambar salamandernya terlihat. Sekian presentasi art salamander kali ini. Jangan lupa, kalau tangannya penuh dengan warna seperti ini, harus cuci tangan ya. Sekian art kali ini. Sampai jumpa di art selanjutnya. Bye-bye.